Jika panjang ABC dalam segitiga ABC berturut-turut 8, 7, 4, maka besar sudut A-nya adalah, kita buat segitiganya. Terus di sini ini ada A, ini B, ini C. Yang depan sudut A ini adalah A kecil, depan B, B kecil, yang C adalah C kecil, ya. Nah, jadi dikasih tahu datanya A-nya itu adalah 8, B-nya 7, C-nya 4. Maka ditanya sudut A-nya berapa di sini, ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini berarti kita perhatikan lagi, ini ada sudut, ada sisi dan ada sudut seperti ini. Ini pola yang seperti ini berarti kita memakai rumus aturan kosinus, ya. Rumusnya yang di depan ini sisinya kan A. Jadi kita tulis dulu nih, A kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC kali cosnya cos yang diapitnya itu A. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita masukin datanya, 8 kuadrat sama dengan B-nya 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 2 kali 7 kali 4, cosnya adalah cos A yang ditanya. Nah, kita masukin 8 dikuatin 64, 49 ditambah 16, 2 kali 7 kali 4, 56. Nah, ini kita pindahkan ruas ke kiri jadi plus. 49 tambah 16 dikurangi 64, ya. Jadi sama dengan 1. Cos A-nya jadi 1/56. Nah, untuk mencari nilai A-nya, kita gunakan kalkulator, ya. Kalkulator kita cari berapa sih nilai yang 1/56 itu? Ternyata kita dapatkan hasilnya 88,976. Jadi sama dengan 89 derajat kalau dibuletin. Oke ya, seperti itu ya. Nah, kalau ada yang mau tanya silakan komen di bawah. Supaya nggak lupa dengan channel ini silakan di subscribe. Dan jangan lupa di akhir video juga ada soal-soal lainnya sehingga kita lebih paham lagi. Oke.